Halo guys, welcome back to Official Complex Roller bersama Angel di sini. Kali ini kita berada di segmen Unboxing Time. Dan pada video kali ini kita kedatangan suatu produk terbaru dari Infinix, yaitu Infinix Hot 10S. Legendary. Oke guys, tanpa berbasa-basi, langsung aja kita unboxing. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Official Complex Cellular. Ya, betul banget. Jadi kali ini Infinix bekerja sama dengan Mobile Legends ya, seperti kalian bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada tulisan Hot 10S. Tulisannya dibikin agak rainbow gitu ya, kayak warna-warni gitu. Lucu deh pokoknya. Bagian samping ada tulisan Legendary. Kayak kalau kita ada combo kill di Mobile Legends ya, terlihat sangat gaming sekali di handphone ini. Kemudian seperti biasanya, Infinix selalu menyertakan detail spesifikasi dari produknya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin of sales dari si Hot 10S ini. Memakai chipset G85. Wow, lumayan juga ya. Dipasang triple kamera dengan kamera utama 48 megapiksel. Kemudian refresh rate-nya 90 Hz. Wow, speknya gila sih. Tapi tar dulu, harganya berapa ya? Infinix lumayan berani juga sih. Padahal setahu aku, dari seri Infinix Hot itu ya biasa aja sih. Oke, langsung aja kita buka boxnya ya. Seperti biasa di sini ada device-nya. Hot 10S ya. Kita buka. Wow, ada mana? Stiker. Oh, ini kali. Ini bros kayaknya. Anting kali. Terus kartu dolar Infinix nih. Kartu garansi, kartu panduan, terus ada kabel USB yang masih Type B atau micro USB. Dan kita dapat adapter charger dengan kecepatan 10 watt ya, standar. Oke, lanjut ke handphonenya ya. Kita impresi dulu ke build quality dan stylenya ya. Bagian depan ada layar berukuran 6,82 inci. Tipe panelnya IPS LCD dengan refresh rate yang udah 90 Hz, guys. Ini ngagetin banget sih di kelas entry level ya. Terus resolusinya juga udah HD+. Terus di atas di sini ada kamera dot drop dengan spek 8 megapiksel. Ya, seperti biasa ditemani 2 buah lampu flash. Terus ke bagian samping kiri ada slot SIM tray yang pastinya dia udah muat 2 nano SIM card dan 1 SD card-nya. Ke bagian atas kosong aja. Terus bagian kanan ada tombol volume up dan down sama tombol power. Ke bagian bawah ada speaker, port micro USB, mikrofon, dan port audio 3.5. Kemudian ke bagian belakang, materialnya dia plastik ya, polikarbonat. Dan di sini rame banget sih stylenya. Kayaknya bocah FF suka banget nih sama handphone ini. Tapi siapapun bisa sih, karena speknya lumayan banget juga. Terus kita bakal lihat di reviewnya, apakah dia sebagus apa yang tertulis? Kita lihat nanti. Ada Legendary, terus Infinix, Mobile Legend, banyak banget tulisannya. Selanjutnya ada triple kameranya di sini ya, dengan kamera 48 megapiksel, 2 megapiksel dan AI lens untuk dukung fitur-fitur di kameranya. Ya, itu dia tadi di bagian luar, kita lanjut ke bagian platformnya. Untuk chipsetnya dia pakai Helio G85. Lumayan sih bisa disebut gaming untuk di harganya yang cuma 1.799.000 doang. Kemudian Android-nya pun udah yang versi 11, so udah paling baru deh. Ke bagian memori dia udah ada dua varian, ya ini 4/64 GB dan 6/128 GB. Keduanya juga harganya nggak beda tipis sih. Kemudian ke bagian sensor udah lumayan lengkap. Udah ada fingerprint yang letaknya ada di belakang, ada kompas. Giroskop juga ada, walaupun ya masih bawaan software lah ya. Dan yang terakhir di bagian daya, dia punya baterai sebesar 6000 mAh yang udah besar juga. Dan kecepatan charge-nya 10 watt. Kalau bisa sih lebih kenceng lagi ya, soalnya baterainya udah gede gitu. Tapi ya mau minta apa lagi, Hot 10S ini udah ngasih
banyak banget fitur dengan harganya yang cuma Rp1.799.000 untuk yang RAM 4/64GB dan harga Rp1.999.000 untuk yang RAM-nya 6/128GB. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini untuk unboxing produk dari Infinix H10s. Semoga bisa membantu kalian yang lagi cari-cari referensi handphone terkini, terbaru. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe channel official Komplit Seluler biar kalian gak ketinggalan dengan info-info terbaru dari kita. Aku Inji pamit, see you next time and bye!